Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara menambah follower Instagram dengan mudah ya. Berhubung kemarin juga ada yang komen, "Bang, gimana cara menambah follower Instagram?" Ya, sebenarnya buat apa juga gitu kan, follower Instagram itu kan cuman angka gitu ya. Ya mungkin biar WhatsApp kali ya. Jadi langsung aja kita mulai tutorialnya. Di sini saya menggunakan aplikasi ya. Aplikasi apa itu, Bang? Di sini kita ke Play Store dan namanya tuh kalau nggak salah apa ya? Dari N kalau nggak salah ya. Kita klik aja di sini, kita cari ya kan. Kita download dulu. Namanya adalah Nutrino bukan Nutrion, Nutrino. Ingat. Di sini kita buka, kalau misalnya kalian udah download atau install juga ya, kalau misalnya belum ya tinggal download aja, kita buka ya kan, namanya Nutrino Plus. Nanti akan ada seperti ini dan kita sign ya atau sign in, biasanya bocah-bocah bilangnya sign ya. Dan di sini kita masuk pakai akun Instagram kita atau mungkin pakai akun yang mau dibanyakin followernya atau mungkin like-nya atau mungkin komennya gitu kan. Dan tenang, ini bukan phishing atau jebakan atau apapun itu. Jadi kalian gak harus khawatir akun kalian kecuri atau apapun karena ini websitenya ini resmi gitu kan. Ini kalian bisa lihat juga di atas ini https://www.instagram.com ya. Jadi https ini adalah pokoknya S-nya tuh secure lah ya. Pokoknya ini udah terjamin aman gitu kan. Di sini kita masukin ke ininya, ke Instagramnya, mungkin namanya apapun itu ya kan. Misalnya di sini saya namanya Udin Gabud deh. Udin Gabud. Sebenarnya gabut gitu kan, cuma saya pakai D aja biar bagus gitu kan. Nah, setelah kalian berhasil login ke akun Instagram kalian, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Dan kalau misalnya nanti ada tulisan "Do you have any referral code" atau apapun itu, kalian masukin aja yang ini ya kan. Yang mau dimasukin silakan, ya mau enggak juga bodo amat gitu kan. Kenapa, Bang, kok harus dimasukin ya? Kalau enggak salah nanti kalian bakal dapat 500 diamond gitu kan. Ya lumayan juga buat tambahin follower kalian gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau menggunakan promo code ya terserah. Dan di sini kita akan berburu dan mencari diamond dulu ya, atau diamond atau apapun itu ya kan. Di sini 10 menitnya itu 350 diamond ya. Jadi dipromosiin itu ya setiap 10 menit adalah 350 diamond gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian punya banyak diamond ya kan, ya kalian bisa 20 menit gitu kan. Setiap 10 menitnya dapat nambah berapa, Bang? Ya tergantung dari yang follow kita juga gitu kan, atau yang lihat akun kita gitu kan. Di sini kita klik to start saja. Di sini ada 0 hour 10 minute. Misalnya kita taikin aja ke 20 menit gitu kan. Ini yang di bawahnya ini adalah biayanya gitu kan, 649 diamond dan kita oke saja di situ ya kan. Dan di sini ada ini, ada akun-akun yang kita subscribe atau yang kita follow gitu kan. Tuh kan, baru kita pencet aja udah langsung ini gitu kan, langsung nge-follow gitu kan. Berapa nih asalnya yang saya nih? Yang saya ini asalnya kita lihat dulu 78 ya followersnya. Nah, kita akan kembali lagi ke aplikasi yang tadi. Kita di sini subscribe dapat 10 ya kan. Kita subscribe saja. Di spam. Oke, jadi setelah beberapa menit menunggu, di sini saya followernya udah 82. Tadi entah dari berapa ya, kalau nggak salah dari 77 atau 75 gitu kan. Dan memang kalau misalnya kalian lagi nggak hoki gitu ya, memang bakal lama banget gitu kan nambahnya. Tapi kalau misalnya kalian hoki ya, walaupun kalian pilih 10 menit, tadi ini akun saya itu bikin tadi pagi ya, saya nyobain dulu cara ini. Ternyata benar ke Pak, 10 menit lumayan 80 gitu kan. Tapi saya nggak terlalu mikirin follower Instagram saya juga sih. Cuman kalau mau follow gitu ya silahkan aja gitu kan. Ini bukan akun asli saya dah intinya. Nah, Bang, kalau misalnya kita pakai cara ini, itu kan nanti kita akan ngefollow akun lain gitu ya. Ya otomatis nanti juga followingnya bakal lebih banyak daripada followernya, Bang. Itu gimana caranya follower kita banyak tapi followingnya sedikit? Sebenarnya caranya gampang banget, cukup kalian bikin akun palsu seperti ini atau fake account gitu kan. Kalian follow ya kan, follow setelah banyak, misalnya koinnya udah 10.000 atau mungkin udah 100.000 gitu kan, kalian transfer ke akun yang asli kalian. Maksudnya gimana, Bang? Caranya gimana, Bang? Cukup kita ke ini, ke diamond ini ya kan, ke diamond. Dan di sini kita ke mau crystals dan kita scroll ke bawah sini ada transfer di kristal ya. Minimalnya itu kalian harus transfer 100 ya, dan itu di pajaknya itu dibayar 25% oleh penerima gitu kan. Nah, di sini misalnya diamond saya ada 1700 gitu ya. Kita di sini pingin transfernya misalnya 1600 gitu kan. Di akun saya yang asli itu ada berapa ya? Kalau nggak salah 157 gitu kan. Ini saya akan transfer 1600 dan di sini username-nya itu maksudnya apa, Bang? Jadi kalian tinggal masukin aja ya kan nama IG kalian tanpa add gitu kan. Di sini nama akun IG saya yang asli ya kan, kalau misalnya mau di follow silahkan. Dan di sini kita ini ya kan, dan di sini kita send.
Dan sini ada tulisannya transfer sukses ya, kita back saja ya kan. Nah bang, kalau misalnya ada echo message kayak begitu gimana? Ya caranya gampang banget ya, cukup kalian upload foto aja ya kan ke Instagram kalian, mau foto apapun. Dan makanya di Instagram saya ini ada satu foto gitu kan, di sini ya kan, foto ini ya kan. Dan di sini saya upload aja, ini saya yang download dari mana saya juga lupa ya kan. Sini saya upload satu di sini, dan setelah kalian upload di sini nanti kalian harus update profile ya, di sini update profile. Jadi nanti kalian akan ke foto sini, dan kalau misalnya ada foto ini berarti kalian udah bisa transfer ke akun lain gitu kan. Ya jadi biar nggak dianggap akun palsu juga sih sama si Nutrino ini. Dan di sini diamannya sudah hilang ya kan, 168 lagi yang saya dari 1700 itu. Di sini saya akan menggunakan akun asli saya, apa benar-benar tertransfer atau tidak gitu kan. Di sini saya logout. Dan sini kalian mau login ke akun yang kalian transferin juga bebas gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau jual diamannya juga bisa gitu. Dan di sini kita login. Oke, jadi kita sudah masuk Instagram asli kita, dan di sini kita checklist saja ya kan, loading seperti biasa, kita tunggu. Oh, ternyata diamannya terkirim, Pak. Cuman terpotong gitu kan, terpotong 25% ya. Ya kalau misalnya kalian kirim 10.000 gitu kan, ya paling kalian cuma nerima 7.500 gitu kan. Jadi cukup segitu doang tutorialnya. Saya udah bahas semuanya gitu kan, dari caranya gimana, dari triknya gimana, dari cara cepatnya gimana gitu kan, dan kenapa begini dan kenapa begitu, ya udah saya bahas semua. Jadi ya silahkan nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian bingung ya jangan di skip gitu kan. Jadi cukup segitu doang tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Kaida, dari tutorial berkasihat, dan thanks for watching. Bye bye.